ada Mbak Gea. Mbak Gea mau kasih makan ikan. Let's go. Bis. Gea-nya lagi batuk, guys. Kasih makan ikan yuk. Lewat sana. Bis. Jadi ini Mbak Gea ya, namanya. Makan ikan. Oke, bosku. Langsung aja Gea mau kasih makan ikan nih, guys. Ini kebetulan Mbak Gea-nya lagi sakit. Eh, Mbak Gea, yuk. Bisa nggak? Yuk, sini. Bantuin Mama. Iya, sayang. Agak majuan, Gea. Sip. Wow, ikannya berebut, Gea. Ganti Mama. Banyak banget. Ya lagi posyandu ya. Ini adalah hasil perkawinan keempat kalau nggak salah ya, guys. Jenisnya sendiri dia kebanyakan FCCP, jadi untuk candinya sepertinya cuman beberapa aja. Karena kebetulan ya. Karena kebetulan untuk akhir-akhir ini yang paling laku itu jenis FCCP, guys. Terus yang paling mahal yang tadi aku sebutin itu ada avatar tadi. Mas, cacingnya jangan diinjek. Cantik ya. Nanti ya. Iya, sabar. Biar kenyang dulu ini. Iya. Nah, selain tadi ada makanan ikannya, cacing sutra, jentik-jentik nyamuk, terus ada jamunya buat si para betinanya. Kita juga nyiapin udang, guys. Udangnya seperti ini. Kayak ini udang yang udah dihancurin gitu, guys. Itu gunanya selain buat selingan makanan ikan cupang biar dia nggak bosen, dia juga buat imunitas biar dia nggak gampang sakit gitu. Terus ada juga biar warnanya itu lebih cerah gitu katanya. Aku bilang katanya karena aku juga belum gitu paham kan. Tadi kemarin aku nanya sama ahli cupang.